Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to all Dr. Zala Live viewers. Terlebih dahulu saya nak memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya dapat kita bersua pada malam ini dalam satu lagi siri Dr. Zala Live. Malam ini kita akan bersama dua tetamu iaitu anak didik saya iaitu Dr. Syafiq Aiman dan juga sahabat saya Dr. Satirah. Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang menarik iaitu cara membentang kajian tindakan menggunakan gaya pecah kucah dan photo voice. Apa itu? Sebentar lagi. But sebelum itu saya nak ucapkan selamat datang kepada yang pertama, Encik Akmal Azman. Apa khabar Puan Nor Raizan? Juga kepada Rajaswari, ini antara orang yang awal-awal dah masuk. Thank you so much kepada Maimun, kepada James Vincent. Yes, thank you so much James. Muhammad Sabri, tolong nyatakan anda daripada mana. Chiu, katanya teruja menanti ceramah. Yes, tunggu sebentar lagi, sebentar saja lagi. Mazlina, tolong share lagi, tolong share. Thank you so much Tan Zubaidah. Dari mana Zubaidah? Ada sijil tak? Kita ada SPL, KPM macam biasa insyaAllah. Okay. Rosmawati, Hajah Zaema, ya, Mazlina, Zamia, okay, Fazidah dan ramai lagi. Alhamdulillah. Okay. Ayuh kita tolong share ya. Tolong share. Kita ada sekarang baru dalam 200 orang dalam studio. Saya minta lebih ramai share sebelum saya bawa tetamu saya pada malam ini. Okay. Pertamanya saya nak bawa adinda saya. Okay. Ini dia Dr. Satirah Ahmad daripada IPG Kampus Sultan Abdul Halim Kedah. Dia baru ni, dia daripada Ibah kan. Dan seorang lagi ni anak didik saya yang kini berada nun jauh di sana di perantauan, iaitu Dr. Syafiq Aiman bin Matno. Okey, ini dia. Malam ini apa khabar Dr. Satirah dulu? Apa, alhamdulillah. Apa perkembangan terkini? Lama kita tak bersiaran. Apa perkembangan terkini? Mungkin ramai peminat di luar sana ingin tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ya. Perkembangan terkini. Yes. Sedang sibuk dengan Marnet Conference 2021. Sebelum samping kita Marnet, sebelum Marnet dengar ada keluar novel. Cerita sikit. Novel. Okey. Wow, dah masuk jauh sikit nak pergi ambil kisah, ya. Dengar ada buat cerita tentang kisah cinta. Itu kisah sekejap. Benar ke kisah rekaan? Jangan. Okey. Elok nasib ada dekat ya. Okey, terkini saya keluar dengan novel saya Menyusuri Cintamu. Tiada kaitan dengan hidup yang mati, ini adalah rekaan semata-mata. Okey. Okay. Baru nak tanya. Tetapi penuh dengan syarat dengan pengajaran ya. Memang perjalanan okay. Seorang guru. Sekarang dah dalam pasaran ya. Mereka boleh dapatkan di mana tu? Google form yang telah saya share, banyak saya share di Facebook insyaAllah. Okay, di Facebook saya, ya. Akan okay. Novel terbaru daripada Dr. Satirah, boleh like dia dekat Facebook. Okay, ini dia. Terima anak kasih. Dia anak dia yang jauh di mata, Dr. Syafiq Aiman, apa perkembangan? Silakan. Assalamualaikum, terima kasih Dr. Zailah. Kembali kita bertiga setelah rasanya dah lama dah. So sekarang situasi semasa, mungkin saya boleh ceritakan sedikit tentang COVID di UK lah. Sekarang ni okay. Kita kembali pada normal dan apa yang kerajaan buat sekarang ni ialah kita terpaksa hidup dengan COVID. So okay. Semua sekolah dibuka, kedai dibuka, walaupun kes COVID meninggi tapi data menunjukkan kematian dan juga hospitalisation ataupun orang yang masuk di hospital itu berkurangan. So nampak itu kesan vaksin terhadap dalam masyarakat itu sendiri. Okay, itu dia update COVID daripada maknanya sudah pun berada pada tahap endemic that you can live with the virus. Okay, dengan adanya vaksin boleh bertahan, jadi tak ada kes-kes. Jadi begitu juga lah, kita bersyukur lah pada di Negeri Sembilan pun ya. Negeri Sembilan kes dah sangat rendah, jadi kita pun dah. Tapi saya belum lagi dua dos, insyaAllah hari Jumaat ni akan dua dos, barulah selamat sikit nak pergi nak mentas daerah dan sebagainya. Tapi saya tengok di UK kan orang dah
dah pergi ke main bola, saya tengok apa tu sukan ya, tengok football semua, soccer semua dah stadium dah penuh. Ini semua pandangnya movie semua dah buka lah ni di UK macam biasa. Dah semua dah buka, semua dah buka ni. Alright, okay, okay. Jadi untuk maklumat semua, mungkin ada di luar sana yang baru mengenali kami, kami sebenarnya pada pandemik yang pertama dahulu pada tahun 2020 kami sering ke udara. Ketika itu kami mempromosikan kajian tindakan. Satu sebenarnya, satu atas hikmah pandemik COVID juga, bersatunya kami di platform Maya untuk berkongsi tentang kajian tindakan dengan projek iaitu Action Research for Pandemic Pedagogy. Kalau tak silap saya pun dah lupa, lama sangat dah. Ya, dia panggil apa? Surviving apa? Surviving Distance Learning, something like that lah. Adalah temanya kan? Something like that lah. Di mana kita mencuba mempromosikan kajian tindakan dan mendokumentasikan ya pedagogi-pedagogi baru ketika itu, baru kita nak menjengah kepada, dia kata, normal baharu, ya, pedagogi normal baharu, pandemic pedagogi. Kita berjaya mendokumentkan sebahagian daripada kajian-kajian cikgu melalui projek pandemic pedagogi. Alhamdulillah, dengan asbab pandemik dan dengan asbab program tersebut yang kita daftarkan dalam bawah CPD dalam talian APG Kampus Raja Melewa, ya, dengan asbab program itu, maka hari ini kita telah mendapat ramai juga followers, ya. Kita dengan menubuhkan persatuan, satu persatuan yang menjadi platform untuk kepada pengamal-pengamal kajian tindakan, ya, di seluruh Malaysia bernaung di bawah satu persatuan. Itu sebentar lagi kita akan ceritakan. Jadi sebelum itu, kita nak mohon kepada semua audiens, kita baru ada 250 orang dalam studio, tolong share lagi, ya, supaya lebih ramai, sebab hari ini kita nak berkongsi ilmu baharu, bukan pedagogi baharu, tapi kaedah baharu untuk kita membentang kajian tindakan. Semua orang maklum tajuk pada malam ini adalah membentang kajian tindakan gaya pecah, saya nak sebut pun tak tahu, pecah kuca dan juga photo voice. Apa itu sebentar lagi kita bincangkan. Alright, okay, kita sebenarnya pada malam ini, selain daripada kita nak memberi nak share tentang bagaimana kita nak membentang, sebenarnya eloklah saya terangkan tentang apa yang dikatakan Marnet. Okay, untuk itu saya nak serahkan kepada Dr. Syafiq Aiman. Can you share what is this all about tentang pecah kuca? Kenapa kita perlu share kuca-kuca ni? Ada satu event istimewa, dan please share about the event to all the audience di luar sana. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Zailah. So seperti mana yang Dr. Zailah terangkan, berdasarkan daripada projek yang kita jalankan, Action Research on Pandemic Pedagogy Action Research Project, pada permulaan PKP itu, hari pertama PKP ataupun hari kelima PKP, kita dah start dengan projek tersebut dan continuously kita collaborate bertiga, dan akhirnya hasil daripada pandangan peserta dan juga dapatan yang kita kumpul, kita mendapati bahawasanya memang kita perlukan satu organisasi untuk kajian tindakan di Malaysia. Dan organisasi ini bukanlah sesuatu perkara yang baru, pernah dibincangkan sejak awal 2000, iaitu awal untuk menubuhkan 2000, ya. Sebuah organisasi untuk kajian tindakan, sebab kita tak ada lagi organisasi untuk kajian tindakan, dan kita ingin mengumpulkan pakar-pakar dalam kajian tindakan dan juga semua yang berminat tentang kajian tindakan, dan ini tidak ada lagi di Malaysia, dan kita telah bermesyuarat pada kali pertama pada bulan Julai, dan kita telah bersetuju dengan semua Action Research PhD holder ataupun pakar-pakar kajian tindakan, termasuklah pensyarah-pensyarah universiti, untuk kita menubuhkan Marnet ini secara official, dan kita adalah bergantung, bukan bergantung, tapi kita adalah
mengikuti proses yang sama seperti persatuan kajian tindakan di dunia, termasuklah Collaborative Action Research Network daripada UK dan juga daripada ARNA di Amerika sendiri di Ireland. Dan ini penting sebabnya kebanyakan pakar-pakar kajian tindakan, kalau anda pernah petikan seperti Chemist McTaggart ataupun Jean McNiff, mereka adalah berasal daripada persatuan-persatuan kajian tindakan ini. Justru kita menubuhkan Marnet ini sebahagian daripada usaha kita untuk menggemburkan ataupun merekayasa balik kajian tindakan di Malaysia dengan melalui pemahaman yang sebetulnya. Okey, untuk makluman juga ya. Saya sebenarnya sebelum kami bertiga ni bertemu, saya adalah sebenarnya awal-awal 2004 ya, saya dengan Dr. Jamil sebenarnya dah bercakap tentang kajian tindakan ni ketika saya nak graduate masa itu. Dan saya agak merasa begitu sunyi, kesepian ya. Dan tidak ada orang yang saya nak perjuangkan kajian tindakan. Masa itu tak dapat sambutan lagi. Saya rasa macam sepilah. Kajian tindakan ni belum begitu popular. Tak ramai lagi orang yang menggunakan reka bentuk kajian tindakan ini di peringkat PhD. Tetapi ya, semenjak kebelakangan ini ya, kita telah mengumpulkan berapa orang saya lupa pula. Berapa orang di Malaysia yang telah memilih 17. 17, Masya Allah kan, bermula 2005 yang pertama saya, sehingga kini dah 17 orang yang menggunakan kajian tindakan di peringkat kedoktoran. Jadi maknanya saya harapkan ya, melalui projek-projek seperti ini, seperti contoh yang kita usahakan dalam melalui Marnet, akan dapat memberi motivasi, inspirasi kepada ramai guru-guru di luar sana agar ya, macam kita dah biasakan kajian tindakan ini di sekolah, untuk terus di peringkat sarjana akhirnya ke doktoran. Jadi hopefully dengan adanya Marnet ini akan bertambah meriahlah ya, guru sebagai penyelidik itu menggunakan kajian tindakan ini, kita kata membugarkan apa tadi, merekayasa, membugarkan kembali kajian tindakan di Malaysia, insyaAllah. So teruskan, siapa dia? Sebelum kita pergi kepada pica-kuca ni, kita nak kenal dulu siapa dia, Marnet ini, silakan. Siapa itu, adalah organisasi ke Dr. Zaila? Okey, maknanya persatuan ini adalah untuk pengamal-pengamal kan. Kita sebenarnya baru saja tubuhkan, baru saja mendapat kelulusan daripada registrar ROS kan. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan payung kepada pengamal-pengamal dan juga yang di, maksudnya di sekarang ni dipimpin. Dipimpin, boleh kita sebut dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kita kata kepakaran lah dalam bidang kajian tindakan. Hopefully dengan mereka yang kami kumpulkan ini, ya, tak lama lagi mereka akan kita perkenalkan melalui keynote-keynote yang akan mereka sampaikan. Okay. Mereka inilah nanti akan menjadi, kita kata, rujukan lah ya, untuk sama-sama menyemarakkan ya, kajian tindakan ini di Malaysia. Okay, nanti kita, boleh tak kita tunjukkan siapa-siapa yang backbone kita? Marnet. Okay, kita boleh, saya rasa saya boleh sharekan slide lah kot Dr. Zaila. Ada slide-nya ke? Ada ke slide-nya? Okay, so Marnet ini, kita merupakan organisasi, national organization ya. Kita bukan state organization ataupun persatuan yang kecil. Kita bergerak dengan secara besar. So, presiden kita ialah Dr. Zailah itu sendiri. Dr. Zailah ini merupakan pemegang PhD kajian tindakan yang pertama di Malaysia. Seterusnya, vice presiden kita ialah Associate Professor Dr. Sarimah daripada UUM yang juga menyiapkan PhD dalam kajian tindakan dalam bahasa Inggeris. Saya menyiapkan kajian tindakan dalam pendidikan sains. Kita ada Associate Professor Dr. Nadarajan daripada UPSI. Sekarang ni di saya rasa ada di ruangan komen YouTube.
Dr. Nada menyiapkan kajian tindakan dalam pendidikan moral. Kita ada sekretari iaitu Dr. Satira yang menyiapkan kajian tindakan juga dalam bahasa Inggeris. Kita ada Dr. G Pang from Segi University yang merupakan yang juga menyiapkan kajian tindakan di Universiti Malaya dalam bidang social work. Kita juga ada Associate Professor Dr. Visha, iaitu kita punya Head of Research dalam Marnet daripada Universiti Malaya, yang juga menyiapkan kajian tindakan di New Zealand dalam bidang pendidikan moral. Dr. Chanda daripada IPG Teknik, Dr. Nazatul Akhmar daripada UIA, kesemua mereka ini yang menyiapkan kajian tindakan dalam bidang mereka masing-masing. Kita ada Associate Professor Dr. Fariza yang akan bertindak sebagai editor in chief pada Marnet Journal yang akan datang. Kita akan umumkan pada penghujung tahun ini. Daripada USIM, kita ada Deputy Director Dr. Yun daripada Segi University, dan kita ada Internal Auditor Dr. Shah Mat Shah Budin daripada USM. Dan Dr. Amirul Shah ini uniknya kajian tindakan bukan dalam bidang pendidikan tapi dalam bidang finance, finance dan juga accounting. So selain itu juga kita ada sekretariat yang volunteer dan juga dipilih berdasarkan expertise mereka dan juga passion terhadap action research itu sendiri. Dan kita merupakan organisasi yang menerima semua golongan ataupun semua lapisan, tidak tidak kira bangsa, religion dan juga peringkat education itu sendiri. Sama ada anda merupakan guru sekolah ataupun pre-service teacher ataupun nurses ataupun mungkin bekerja di company ataupun syarikat, kita welcome you all to join Marnet members because we are the only organisation on kajian tindakan yang akan memberikan sokongan kepada anda dalam meneruskan kajian tindakan itu sendiri. Tak kisahlah sama ada juga anda merupakan master student ataupun yang nak membuat masters pada masa hadapan ataupun PhD. Mungkin banyak yang anda belajar dan dengan collaboration dan juga networking jaringan yang kita ada dalam Marnet ini yang akan membolehkan anda lebih berjaya dalam kajian tindakan. There is no other organisation in Malaysia selain daripada Marnet. Masya Allah. Jadi, apa yang kita paparkan tadi, gambar-gambar ini sebenarnya untuk memberi motivasi, memberi inspirasi kepada anda supaya anda teruja, excited, wah, I can do that too. Oh, dah ramai rupanya, kan? Selalu ni kita tak tahu, boleh ke ni? Boleh ke, kan, kajian tindakan ni, kan? Mungkin ada juga di luar sana yang tertanya-tanya, adakah kajian tindakan ini untuk guru sahaja? Malah, untuk makluman Dr. Syafiq, ya, I receive phone call juga, few phone call yang orang di luar, sebab mereka mungkin melihat perkongsian saya di YouTube, beberapa pegawai daripada pejabat agama yang phone, dia kata, boleh kajian tindakan ini untuk cikgu saja ke? Saya dekat pejabat agama sebab dia pun nak improve practice di pejabat agama. Jadi saya mengatakan bahawa kajian tindakan ni bukan untuk guru sahaja. Dibuktikan oleh Dr. Amirul because dia beliau menjalankan. Yang pertama ya, kajian tindakan yang pertama tapi di luar Malaysia, di luar negara, menjalankan di sebuah kilang ya, bukan di dalam bilik darjah. Nanti kita akan saya akan panggil sebenarnya Dr. Amirul untuk share. Untuk entertain pula saya request from outside yang nak tahu juga macam mana action research ini di luar sekolah ataupun di luar bilik darjah. Okey. Dr. Satira, kita sekarang ni nak because masa bergerak begitu pantas, sekarang kita nak tunjuk ya, dalam Marnet ini kita ada istimewa sebagai conference international yang pertama berkolaborasi dengan KAN, iaitu Collaboration Action Research Network di UK. Saya ingat lagi zaman-zaman saya tengah buat cari bahan dulu, KAN ni antara rujukan utama ya. Ketika itu yang aktif ni Bridget Somek lah. Kalau boleh Dr. Satira, I would like you to share tentang apakah tema kita pada kita punya conference ni dan apa sebenarnya yang dikatakan tentang kaedah Picha Kucha. Silakan Dr. Satira. Before that, can you share about the theme and so on? Silakan. Baik. Dua soalan tu ya, ingatkan saya ya. Okey, soalan yang pertama, okey, assalamualaikum sekali kepada semua viewers di sana ya.
Seronok tengok. Saya nak tengok YouTube, saya kena tengok kat handphone. Baru saya tahu ramai yang sedang, ada je yang sedang, ada dah yang bertanya soalan sedikit ya, dan minta pencerahan. Baiklah. Pertama sekali, kita punya tema untuk Marnet Conference, Virtual Conference 2021 ini ialah Raised Voices. Unik kan? Saya dan tema ini bukan tema yang kami reka sendiri. Ini adalah tema yang juga digunakan oleh Khan. Dalam tarikh yang sama, ya, 2 hingga 10 hari bulan Oktober 2021, kita mengadakan Marnet Conference. Dalam masa yang sama, Khan mengadakan Carnival. Okay, C-A-R-N, capital letter, Carnival 2021. That's why our Marnet Conference is in conjunction with Carnival 2021. Hence, kita menggunakan tema yang sama, iaitu Raised Voices. Okay, the question now is, whose voices that is need to be raised? Okay, unique. Sebab kita kita tidak mengatakan kita tertindas, ya. Jangan jangan salah faham. Kita bukan suppressed, ya. Tetapi dalam konteks practitioner, ya, untuk menjayakan sesuatu agenda pendidikan, especially sebab kita mengumpulkan guru-guru pada ini, ya, agenda pendidikan, semua suara stakeholders perlu didengari. Okey, dan selama ini kita ada sistem which is called top down, top down, di mana arahan datang dari atas dan turun ke bawah. Dan kadang-kadang orang bawah terasa macam we need to be understood also, and we need to be taken into consideration to ensure that any system yang akan diperkenalkan itu difahami dan juga dijiwai oleh para pendidik. Jadi menerusi conference-conference sebeginilah guru-guru dapat menyuarakan, ya. Kita adalah negara demokrasi. Kita tak nak berpiket di jalanan, ya. So kita menyuarakan secara akademik cerita kita yang kita lalui setiap hari. Kita angkat suara kita agar didengari oleh semua pihak. Semua pihak di sini bermaksud Kementerian Pendidikan, JPN, BPD, ibu bapa, ya, dan kita sama-sama memikirkan cara yang terbaik untuk menjadikan pendidikan kita adalah pendidikan yang terbaik. Okey, saya dah jawab soalan pertama, ya. Dr. Zina. Okey, tadi dah berikan apa why kita gunakan raised voices. Yes. The voices itu adalah the voices of practitioners. Saya adalah practitioners, okay. Suara saya, suara Dr. Syafiq, suara Dr. Zaila, suara semua pendidik, suara kalau dalam Marnet ni ibu bapa juga nak present, kita alu-alukan, ya, okay. Suara para pentadbir daripada JPN, PPD. Suara ini kita nak angkat melalui Marnet Conference. Marnet Conference 2021. Yeah. Right. Okay. Dan bagaimanakah untuk masuk ke soalan kedua, iaitu apakah itu peca kuca? Orang tak sabarnya apa tu? Okey. Bagaimanakah suara ini nak diangkat, ya? So melalui satu method pembentangan, okey, yang agak lain sedikit daripada pembentangan biasa yang dipanggil peca kuca, yang berasal daripada perkataan daripada Japanese, ya, peca kuca. Harap kita sebut betul lah, ya. Okey, so peca kuca ialah kita tetap menyediakan gambar-gambar, ya, yang kita ambil the images in 20 PowerPoint slides, 20 slides, ya. Yeah. So untuk Marnet Conference kita telah sediakan template 20, so each template itu, each slides kita hanya dapat, kita boleh present hanya selama 20 saat, 20 second. So 20 times 20 is equivalent to 6 minit 40 saat sahaja untuk present. Okay, so saya ada bawakan contoh, mungkin pusingan nantilah kot, ya.
Okey, dan cara kita nak mempersembahkan, membentangkan kajian tindakan kita ini adalah dalam bentuk cerita yang dapat dihayati oleh para viewers. Ya, bukan dalam bentuk akademik yang agak rigid di mana kita mungkin membentangkan statement of problem, research questions, tak ada ya. Okey. Dengan itu tak masuk analisis data lagi. No. Okay. So, tapi elemen-elemen itu tetap ada. Ya. Jangan kata it's just an ordinary story. Elemen-elemen data, elemen of the problems, the issues and the solution, they are there. But it is expressed in a very, macam mana nak kata Dr. Syafiq ya, datang dari hati pembentang tersebut akan meresap ke hati para pendengar. Alright. Cukup dulu takat tu. Nanti kita share dan saya akan ulas lagi Dr. Zaila. Back to you. Okay. Jadi orang nak tahu ke, ni banyak sebab mereka apa tu nak tahu tentang bagaimana actually dilaksanakan pencakucai ni. Mm-hmm. Okay. Kita tahu tadi it is a story berdasarkan pictures yang disusun begitu rupa dalam tempoh 6 minit. Berapa saat? 40 saat. 6 minit 40 saat. Setiap slide 20 saat sahaja. 20 saat. Jadi ini ini mungkin satu kelainannya. Saya pun tak pernah, saya sendiri pun tak pernah dengar dan tak pernah bentang cara ini. Jadi actually I'm also looking forward to this. Kalau boleh kita nak tengok videonya. Bagaimana actually ia dilaksanakan. Boleh tak? Okey. Okey, untuk pengetahuan semua, pada hari Sabtu lepas kita ada di bawah platform Sahabat Guru Malaysia. Sahabat Guru Malaysia, Standard Guru. Sahabat Guru Malaysia, kita telah pun menampilkan Cikgu Zainul Riza ya. Okey, beri tepukan kepada Cikgu Zainul. Harap dia pun ada bersama kita malam ini. Okey, jadi sama-sama kita saksikan pembentangan oleh Cikgu Zainul Riza. Okey. InsyaAllah Cikgu Zai ini adalah kita punya peserta dulu masa pandemic pedagogy kan? Anak didik Action Research for Pandemic Pedagogy. Beliau juga terlibat dalam showcase kita. Jadi kita dia naik up sikit lagi sebagai pembentang dalam apa tu kita punya. Boleh, silakan. Okey, ayo kita tonton bersama. Boleh tak? Boleh Dr. Syafiq? Dr. Syafiq, you mute tu. Okay, tekan boleh. Ini you adalah, share. Ini bukan video saya ni. Okay, I think I can share Dr. Syafiq, I'll share. Oh, ini sekarang tekan play je. Tekan play. Aha, tekan play je. Yeah. Tapi did tak you share? Tak apa, Satira buka saya punya screen sharing saya. Saya dah up dah. Okay. Jangan ni ya. Okay, Dr. Syafiq tekan play je. Boleh ni tak? untuk mereka yang nak tengok kita demokan ya. Macam mana sebenarnya Cikgu Zai membuatkan satu contoh pembentangan Picah Kucah. Boleh ke Dr. Syafiq? Kalau tak boleh saya share. No bro. Tak boleh. Okey, cuba Dr. Satira. Tekan play. Dr. Syafiq stop dulu ya. Saya dah keluarkan Dr. Syafiq. Masih ada kan? Taklah, saya dah ready dah dekat belakang ni Dr. Salah. Oh, okey, itu yang saya punya. Okey, tak apa, saya sharekan ya. Alright. Ni dah keluar. Okey. Tak keluar. Okey. Jadi ini mungkin ada masalah lain sebab ni jauh ni daripada UK. Okey. Suara tak ada. Suara. Okey, saya tak pasti pasal suara jap. Boleh? Alright. Okay. Kalau sementara kita nak tunggu, boleh Dr. Satira terangkan pula
Tadi pincang kucang, 20 slides, 20 saat satu slide dan 20 slide maksimum 6 minit 40 saat. Betul. Okay? 20 times lagi. 20. Kita cuba lagi sekali. Oh, tak ada tak? Suara. Suara tak ada. Dia kena tekan audio tu. Tekan audio. Okay. Ada masalah teknikal. Boleh ceritakan pula tentang photo voice tu macam mana? Okay. Photo voice, antara photo voice dan juga peca kuca, persamaan mereka adalah we still use image. Yeah? Image. Tadi peca kuca, di setiap PowerPoint slides itu tidak ada perkataan, ya, ada image sahaja. But you can have 20 images. However, untuk photo voice, kita hanya ada satu image dalam satu slide. Ya. Image itu is actually, okay, dia asal usul kepada photo voice ini ialah photo voice is actually satu data collection method untuk participatory action research, ya, di mana kita dalam satu kumpulan kita kumpulkan gambar, ya, dan kita capture gambar yang memberi impact dan very meaningful image untuk kita persembahkan kepada untuk maknanya mewakili perasaan, ya, issues, problems and also solution. Alright, okay, so yang membezakan antara peca kuca dan juga photo voice ialah satu, ianya hanya satu image dan satu image itu mewakili pelbagai aspek dan hanya boleh dipresent dalam masa 5 minit sahaja. Kata Zaila. Okay, cannot tadi, tadi yes. 20 slide 6 minit. 6 minit 40 saat. Setiap slide 20 saat. 20 saat, 20 slide. Yeah. So 20 times 20. Alright. Okay. But it's still a story, ya. Yeah? Tetapi ini satu gambar. Okay, satu Dr. Zaila nak share kan nanti? Dr. Zaila akan cuba kan 5 minit present. Jadi ke? Okay. Kita cuba lagi sekali, ya. Percubaan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak mesra Apple. Okay, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tindakan saya berkaitan dengan aktiviti PDPR untuk anak-anak istimewa. Seperti saya menyatakan sebentar tadi, saya merupakan guru kemahiran vocational spesifik pembuatan roti. Saya sebenarnya merindui, ya, suasana saya bertugas di sekolah bersama-sama membuat aktiviti dengan anak-anak murid, ya. Suasana itu ialah ketika mereka membakar roti, aromanya naik sampai ke kelas perdana sana. Sehingga kan semasa kami beraktiviti, ada murid di perdana pasti akan singgah dan bertanya, "Masa apa tu cikgu?" Namun semasa PKP COVID-19 ni, aktiviti bakery mesti dilaksanakan juga di rumah. Maka tercetuslah aktiviti idea aktiviti ini demi anak-anak murid ini tidak lupa dan sentiasa memahirkan diri walaupun mereka berada di rumah. Tidak mengapa untuk saya berusaha lebih sikit untuk sediakan video, buku aktiviti, resepi, alatan dan juga yang lain-lain untuk membuat bakery. Jadi ibu bapa memainkan peranan penting di sini, ya. Ibu bapa ini sangat bersemangat bila saya mengatakan saya nak memberi box ni, aktiviti ini. Mereka mengambil aktiviti box ini di luar sekolah. Mereka juga teruja rupanya nak menjadi facilitator kepada anak mereka semasa membuat kemahiran roti. Namun ada juga yang tiada alatan seperti ketuhar. Pembuatkan hati saya sangat tersentuh. Ada inisiatif daripada saya, jadi saya bekalkan kepada ibu bapa ini yang tiada ketuhar di rumah supaya anak-anak murid dapat meneruskan pembelajaran bakery ini. Ada ibu bapa yang memberi respon terharu dengan usaha yang dilakukan. Terima kasih kepada ibu bapa di luar sana yang menyokong jiwa murni guru-guru seperti ini. Tara, inilah bahan yang saya sediakan, ya, di dalam aktiviti. Ya, setiap minggu untuk anak-anak murid ini sebelum memulakan aktiviti, proses dia membeli bahan, kena menyediakan alatan, menampal stiker. Saya gunakan di hujung minggu untuk memastikan mereka mendapat aktiviti ini. Untuk lebih menarik, saya reka bentuk logo, aktiviti ini dengan menyediakan dan juga menyediakan apron.
topi chef supaya mereka ni lebih bersemangat cikgu, dia lebih bersemangat untuk belajar kemahiran membuat roti. Agaknya apa lagi yang perlu saya sediakan? Nah, saya sediakan juga ya dengan membimbing murid-murid secara visual. Saya membuat video dan membina channel YouTube supaya murid-murid dapat melihat langkah demi langkah membuat roti melalui paparan visual. Untuk lebih faham dan mereka boleh lihat ya berulang-ulang kali video secara ringkas dan mudah sahaja. Tidak cukup dengan itu cikgu-cikgu, pastikan mesti ada buku resepi bergambar disediakan. Dengan itu mudahnya untuk merujuk sambil melihat paparan video sebelum memulakan aktiviti. Untuk mendapat hasil buku yang menarik ini, saya tidak bekerja seorang. Saya mendapatkan pandangan idea daripada rakan-rakan. Jadi murid-murid juga diberikan ya bersama dengan buku tugasan, iaitu berbentuk penulisan. Mereka perlukan dapatkan juga tugasan-tugasan berbentuk tulisan ini cikgu-cikgu, iaitu seperti menterjemahkan bahan yang mudah-mudah sahaja, menyediakan bahan perkakasan, menyediakan produk bakery dan mengira kos. Di mana peranan ibu bapa? Di sinilah peranan ibu bapa untuk membantu saya membuat penilaian. Ibu bapa yang menjadi facilitator akan membimbing anak-anak sebelum, semasa dan selepas, sebelum mereka menilai anak-anak mereka. Jangan risau, saya bagi peluang kepada ibu bapa untuk mengisi masa lapang mereka membuat tugasan ini. Ibu bapa sangat membantu cikgu kerana mereka memberi saya dengan menangkap gambar bahan bukti kepada saya, bermulanya proses menyusun bahan sehingga mengadun bahan resepi. Saya bekalkan plastik ziplock bag untuk menggantikan mixer yang merupakan kaedah baru saya kerana ada murid yang tak ada mixer. Nah, lihat di sini ya, penggunaan plastik ziplock inilah yang menggantikan mangkuk dan mixer untuk proses mengadun, menguli dan merehatkan dough. Ianya juga boleh digunakan kepada murid berkefungsian rendah yang menghadapi masalah sensory untuk mengelakkan mereka kurang selesa ya, untuk melaksanakan aktiviti menguli. Saya pasti bertanya kepada murid-murid, lihat macam mana jadi begitu. Ada yang kecil, ada yang besar seperti yang tertera di dalam gambar ya, yang dihantar oleh ibu bapa. Nah, beginilah rupa kali pertama mereka menguli di rumah. Tak mengapa cikgu-cikgu, orang kata practice makes perfect. Ada juga ibu bapa berkata, cikgu saya terlupa tengokkan anak saya nak menggoreng donat. Jadi hitamlah sedikit donatnya. Semasa inilah saya ambil peluang untuk membimbing murid-murid macam mana untuk elakkan tidak hangit, tidak hangus. Pengurusan masa itu sangat penting, saya bagi tahu kepada murid-murid sekalian. Mereka juga diajar untuk buat kemasan akhir dalam aktiviti activity ini seperti mana penyediaan donat ini. Mereka perlu membuat kemasan akhir dengan menyadur gula pada donat yang telah digoreng. Pada awal pemberian box activity, ada murid dan ibu bapa segan nak tunjuk hasil. Katanya tak secantik yang cikgu buat. Saya yakin ibu bapa dan murid bahawasanya jika dibuat aktiviti ini berulang-ulang kali, maka jangan kata saya, cik murid lagi mahir dan profesional dan malah lagi cantik daripada apa yang dibuat oleh guru-guru. Suka saya kaitkan, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Aktiviti diteruskan sehingga kini dan hasilnya wow, lihat itu, murid dah tahu dan boleh faham ikut langkah yang diberikan dalam aktiviti. Donat menjadi donat sebenar yang sedap mata memandang, harum dengan aroma saduran coklat. Lebih advance lagi, mereka boleh buat roti pintar dan seterusnya memasarkan dan menjual produk bakery di sekitar rumah mereka. Tertarik dengan kesungguhan mereka ini, saya nyatakan hasil jualan tersebut menjadi gaji kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayang semua, saya sebagai guru kemahiran, hikmah pandemik PKP ini telah memberikan saya cetusan idea untuk melaksanakan intervensi ini, aktiviti iaitu untuk PDPR anak-anak. Jadi apa yang perlu di dalam ini ialah kecekalan seorang guru, kerjasama padu ibu bapa dan roh pendidikan itu sendiri. Maka tidak mustahil suatu hari nanti murid pasti ada yang berjaya menjadi seorang chef, usahawan bakery. Jangan putus asa dalam mendidik anak-anak istimewa berkemahiran. Sekian, terima kasih daripada saya.
Okey. Masya Allah. Kan cuba lah you bayangkan. Selalu kan kita pergi ke seminar, tengok tulisan demi tulisan demi tulisan kan. Ah, itulah antara sebab awal-awal dulu masa saya umur 30-an pergi dengan, lepas tu tak faham all these numbers stand for apa, P value lah. Tapi bila kita dengar cerita, Masya Allah kan. Jadi kita dapat membayangkan keadaan sebenarnya. Cuba you bayangkan dalam YouTube cikgu, kita ada banyak cerita-cerita macam ini. Ya, macam kita nak cari buat laksa lah kan, nak cari laksa. Laksa Johor pakai kari, laksa Pahang pakai lada hitam, laksa Kedah pakai belut, laksa Penang. Mana ada makan belut? Jadi maknanya kita boleh mencari kan macam ni satu big activity, apa tu tadi, activity kan. Kita nak lagi macam-macam lagi kaedah-kaedah yang kita boleh dapatkan. Kita tak nak lah kan asyik lagu je, macam-macam lagu, macam-macam masak. Kita nak juga resepi-resepi PNP macam ni. Masya Allah kan. Jadi ini sebenarnya yang budaya yang kita nak mulakan di Malaysia ya. Saya sangat-sangat terima kasih lah ya dengan adanya kerjasama apa tu, asbab daripada Carnival ya, Collaborative Action Research Network di UK. Ni sebenarnya MANET ini, conference ni adalah macam kira Malaysian chapter lah kan, sempena right. Dengan penganjuran Carnet, Carnet pula dah Carnival. Excited. Dan bukan juga di UK, tapi persidangan action research ini adalah selari dengan persidangan kajian tindakan di Amerika, di Brazil, di Ireland, di Australia. Masya Allah. Serentak. Berlaku serentak ya. Ia punya berlaku serentak. Yes. Jadi maknanya, maknanya Dr. Syafiq, macam bolehkah kita pula menonton yang mereka punya conference tu? Ya. Yeah. Sekiranya kita, anda kita boleh akses ke? Sekiranya anda daftar dalam sebagai peserta ataupun pembentang dalam Barnett Conference 2021, anda sekaligus layak untuk menyertai persidangan kajian tindakan daripada pelbagai negara yang saya katakan tadi. Dan sebab itulah saya katakan Barnett Conference is different. It's different daripada conference biasa yang anda hadiri dalam kajian tindakan, sebab kita go global. Sebab tu mungkin dalam website kita terpaksa menggunakan bahasa Inggeris, tapi kita tak apa, kita accept semua contribution ataupun sumbangan dalam bahasa Melayu, sebab kita tahu disebabkan team kita ialah raise voices. Sesetengah orang tidak mampu untuk raise voices mungkin dalam bahasa kedua, tapi mampu untuk raise voices dalam bahasa pertama. Disebabkan itulah kita juga mengalu-alukan berapa banyak sumbangan daripada Malaysia ini sendiri supaya kita go global di Barnett Conference 2021. Go global, kita bukan sahaja seperti kita ada discussion ataupun invitation daripada World Action Research Scholar yang kita dah jemput, tapi yang saya telah katakan tadi, anda mungkin akan dapat komen daripada orang luar negara. Okay, jadi cuba you bayangkan sebenarnya tujuan kita bertiga malam ini di atas pentas yang sama ini sebenarnya nak mempelawalah. Aha. Mengajak okay. Kan. Mengalu-alukan. Ayuh cikgu, jom cikgu join kita. Sebenarnya we are looking for presenters. Kalau you ada cerita-cerita ya, kita tak nak suruh you tulis-tulis ni. Kita tak nak pun you hantar laporan 10 muka surat, tak payah cikgu, tak payah. Tak nak analisis. Tak nak, jangan tunjuk nombor. Kita nak gambar. Gambar cikgu dalam kelas tu, gambar anak-anak murid cikgu tu. Share with us. Sebab satu dunia cikgu nak tengok ni. Jadi ayuh ya. Sebab saya tengok sekarang ni kita ada baru, kita tarikh tutup bila ya? Bila tarikh 20 tutup, September. 7 hari lagi. 7 hari. Sempat lagi. Tak payah fikir cikgu. You all semua di luar sana, I'm sure you dah ada. You dah ada dah. Kan, yang dulu you bentang secara normal, yang banyak tu pernyataan masalah, tujuan tu kan, kita sekarang nak cerita daripada hati, it will not go wrong because it is from your heart, because you did it. Kalau saya boleh sampuk sikit ya, sampuk
Dia sebenarnya untuk saya selalu guna perkataan persembahan, ya, pembentangan ini kita boleh ambil mana-mana section, ya. Contohnya kalau kata, saya baru di peringkat reflection. Even dekat peringkat reflection pun dah boleh share sebenarnya. Masya Allah. Ya, okay. Dan contohnya dalam photo voice, ya. Dalam photo voice, kalau ada satu capture gambar yang mungkin kita boleh buat juga dalam bentuk infografik, ya, because it's one image. Infografik is one image. So we can have like two columns di mana something like pelajar kita terlampau macam nampak bosan, ya, tidur ke apa ke, and then the other one is yang aktif, gambar yang aktif. Itu pun menceritakan menghasilkan banyak cerita, ya. Okay. Dan kalau anda perhatikan tadi, walaupun sebenarnya nampak simple, ya, cerita Cikgu Zai tadi, kalau diperhalusi, you can see that ada isu. Ada isu, kan, tadi isu PDPR, bagaimana dia nak mengajar bakery kepada tu, isu yang sangat besar sebenarnya yang dihadapi oleh Cikgu Zai. Dan Cikgu Zai telah come up with cycles of intervention. Dia ada tersurat dan tersirat di dalam cerita Cikgu Zai tadi, tapi Cikgu Zai tak sebutlah intervensi saya ialah begini, you know, not straightforward. But it's in the story we know that doktor, saya selalu sebut Dr. Zai, amin, ya, insyaAllah satu hari dapat jadi Dr. Zai, ya. Cikgu Zai ada intervensi yang dalam gelungan yang seperti dalam kajian tindakan, dan ada solution akhir tu, dan ada perkembangan dalam pelajar, dan data collection diperolehi daripada pengamatan observation Dr. Cikgu Zai sendiri, dan juga perasan atau tidak dia melibatkan parents dalam penilaian. So the triangulation process berlaku, ya, ketika data collection and also data analysis. Tetapi adakah kita mendengar perkataan data collection, methodology, data analysis yang heavy-heavy tu? Tak dengar pun. We enjoy. I can see people's, Dr. Zailah pun sesengih tadi, Dr. Syafiq pun senyum mendengarnya, dan juga I semasa mendengar tu saya membaca, ya, jiwa seorang guru mendekati jiwa anak-anak ketika PDPR. Syabas cikgu. Sangat interesting, sangat menarik. Okay, so I cannot stop smiling, okay. So, rasa macam satisfied sangat. So, itu baru satu. Okay, kita tak sempat nak crop, ya, in presentation Cikgu Hema untuk photo voice. Juga sangat menarik, anda boleh tonton YouTube standard guru, sahabat guru Malaysia, ya. Cikgu Hema juga sangat menarik, ya. Apa tajuk dia? Ikhwan, kaulah sumber inspirasiku, something like that. So it's a story about Ikhwan, anak pelajar dia, ya. If Cikgu Hema is here, betul kan kalau saya tapi something like Ikhwan. Semangat dan kreativitimu satu inspirasi. Inspirasi, something like that. Ya, yeah, betul. Okay, so dalam cerita dia ialah 5 minit, dia ada gambar Ikhwan dan juga dia dandanan rambutnya, sekolah vocational. So dia menceritakan bagaimana Ikhwan develop from a very timid and also lack of confidence, a boy with low confidence level, telah berubah menjadi seorang yang sangat confident dan dapat mendandan rambut melebihi kreativiti guru yang mengajar, katanya, kata Cikgu Hema. Yeah, so I really wish that semua yang di luar sana yang ni dapat menyertai kami. Target kami ialah 50 peserta Pecah Kuca dan 50 peserta Photo Voice. Kalau dapat lebih, kami akan buka room lebih, insyaAllah. Okey, di luar sana ramai yang dah teruja ni, sama ada excited macam mana. Okey, silakan Dr. Syafiq. So, if they want to participate, how? Silakan. Okey, seperti mana yang kita telah gembar-gemburkan, kita ada website kita sendiri, iaitu marnet.my/ ada gambar dia ke? Boleh, can you share the screen? Conference. Ada. Slash conference. So, boleh pergi ke website ni. Apa yang saya katakan tadi memang dalam bahasa Inggeris, tapi kita alu-alukan semua contribution dalam bahasa Melayu.
terlalu banyak persoalan yang kami yang sekretariat conference yang terima melalui email, PM dan sebagainya, kita pun dah buat soalan lazim ataupun FAQ di sini tentang semua perkara. Termasuklah dengan adakah saya perlu menghantar full artikel? Tidak. Adakah saya boleh menghantar abstract dalam bentuk cadangan ataupun ongoing study? Yes, obviously you can, sebab kita provide panel yang juga pakar kajian tindakan dalam dalam kajian tindakan. Kalau anda pergi conference lain, saya bukan nak menghentam conference lain, tapi kalau anda banyak pergi conference lain, mungkin orang tersebut bukanlah pakar ataupun yang menyiapkan PhD dalam kajian tindakan. Tapi di Magnet Conference, semua bilik kita hanya pakar-pakar dalam kajian tindakan. Sebab apa? Sebab mereka tahu dan faham tentang suara dan penyampaian anda. Sebab itulah kita katakan tadi, macam Dr. Satira kata, kita tak perlu menerangkan tentang kajian, whatsoever. It's all about reflection. It's actually research. It's about the process and development. Kalau present research yang biasa, dia macam terus jam kepada dapatan. In Magnet Conference, we do not want that. Kita nak anda terangkan tentang intervensi daripada detail satu sampai di sedetail-detailnya. Macam Cikgu Zai tadi, proses perkembangan daripada budak buat donat bentuk pun tak jadi, sampailah dia jual donat kepada masyarakat di sekeliling kampung murid tersebut. Terliur tengok donat tu. Terliur. Ah, tengok lapar. Okay. So, create lah pecah kucar sekreatif mungkin dalam 20 slide itu selama 6 minit 40 saat sahaja. Ini penting sebabnya penyampaian melalui virtual. Sebab kebanyakan virtual conference, orang datang, dengar dan tak ada feedback. Tapi di Magnet Conference, kita akan melibatkan perbincangan, kita akan tanya anda. Dan panel-panel yang dalam pakar kajian tindakan itu sendiri boleh memberikan komen yang membina sebagai rakan kritis dalam Magnet Conference ini. Dan sebahagian daripada FAQ yang kita terima, ya betul, kita mendaftar di website. Website pendaftaran dibuka malam ini untuk Magnet Conference, dan tempat kita adalah Terhad sebab kita menggunakan aplikasi Zoom itu sendiri. Dan boleh daftar di macam saya kata tadi, magnet.my/conference, registration ada di sini. Dan pendaftaran sekarang ini kita buka kepada dua jenis pendaftaran. Pendaftaran pertama ialah membership. Kita nak bagi a lifetime membership untuk semua warga negara Malaysia. Lifetime! Murah tu. Dan tak perlu untuk renew membership ini dari tahun ke tahun. Sebabnya kita fikirkan ini adalah untuk semua. Kita bergantung kepada core value, action research ataupun market ini adalah untuk semua peringkat dan pelbagai lapisan, dan anda boleh berkomunikasi dan juga membuat jaringan dengan pakar-pakar kajian tindakan yang kita kumpulkan dalam market ini. So jika anda register sebagai member, anda sekaligus registration dalam Magnet Conference 2021 adalah percuma. Tetapi jika anda bukan Malaysian ataupun non-Malaysian presenters ataupun peserta, anda terpaksa membayar yuran one-off fee conference yang juga murah sebanyak RM70. Dan juga kalau tak ingin menjadi members, tapi saya rasa rugilah sebab tambah RM30 lagi, saya rasa dah jadi macam failure sekarang ni. Tambah RM30 lagi, yeah, good jadi full-time membership. Dan kita akan ada banyak program, book club, sokongan dan pelbagai lagi aktiviti yang kita akan jalankan dalam Malaysian Action Research Network di peringkat nasional. Dan conference ini adalah conference peringkat antarabangsa, dan sijil yang kita akan keluarkan adalah di-certified oleh Collaborative Action Research Network United Kingdom. Yes. Ah, tu dia. Apa nak lagi kan? Sebab kita ni banyak betul soalan-soalan yang dikemukakan. Mungkin kita ambil satu dua soalan. Okay. Ini daripada Zulaikha. Bilangan penyertaan guru atau ada had ke? Maksudnya? Sekarang ini kita memang mengehadkan kepada 100 orang sebab kita memang plan untuk buat pada hari Sabtu sahaja. Sebab tu kita akan tutup dalam masa 7 hari lagi. Ada beberapa tempat sahaja lagi.
dan sila hantar abstrak anda. Tapi kalau sekiranya anda tidak boleh membentang, jemput untuk datang bersama sebagai peserta dalam Magnet Conference yang kita akan buka sehingga 1 Oktober 2021. Yes, kita akan sediakan kad ahlian kita yang unik yang akan diberikan oleh Magnet Secretariat. Okey, mereka yang nak bengkel pecah kucah, silakan Dr. Syafiq. Macam mana caranya? Ada tak kita sediakan bengkel pecah kucah ini? Kita sekarang ni betul kita memang disseminate macam mana nak buat pecah kucah dan sebagainya. Eh, dah pertama pula buat bengkel pecah kucah pula dah. Sempat ke? Okey, kalau mereka ada tak bengkel sempena dengan mana ni? Ada bengkel tak akan dibuatkan? Ada. Esok actually saya akan kalau Dr. Zaila boleh upkan kita punya screen, esok actually saya akan adakan PLC cara macam mana nak tulis abstract pecah kucah yang boleh siap terus dalam masa 1 jam. Okay, maksudnya dalam PLC tersebut anda terus menulis tentang abstract berkaitan dengan pecah kucah dan photo voice dan boleh terus siap dalam 1 jam. Kita akan bagikan tip-tip dan cara macam mana untuk menyiapkan abstract tersebut. Dan dari semasa ke semasa, dalam boleh masuk scan QR code di sini, itu ialah kod Telegram kepada PLC tersebut. Dan kita akan lakukan melalui Zoom esok malam pada jam 9 untuk anda menulis abstract dalam masa 1 jam. Okay? Masuk kod Telegram dan kita jumpa esok malam jam 9. Dan selain itu juga, kita juga ada contoh yang kita telah muat naik ke dalam website kita tentang photo voice. Sekarang ini kita ada contoh tentang photo voice. Kalau Dr. Zaina boleh share sekali lagi. Sekejap ya. Tak ada lagi. Kita juga membuat... kita ada lagi beberapa minit ni masa kecederaan ni. Okay. So contoh tentang example of entries photo voice. Okay, baiklah. Saya tunjukkan contoh yang bahasa Melayu daripada Cikgu Nur Naimah Othman, iaitu tentang satu gambar saja, tapi gambar ini memang memberikan 1000 makna yang tersirat tentang murid pendidikan khas. Dan tajuk ni ialah dari raut wajah anak istimewa. Ya. Macam mana dia melakukan PBL kepada murid pendidikan khas yang kita tahu murid pendidikan khas kalau buat PBL PDR ini memang PDPR ini memang sukar, tapi macam mana dia boleh mengawal emosi anak murid melalui PDPR ini sangat interesting untuk kita tunggu-tunggukan dan saksikan dalam Barnett Conference 2021. Dan ini merupakan contoh, iaitu macam mana penulisan abstrak. Anda tidak perlu menerangkan kajian, data seperti mana yang Dr. Sari dah cakap dan sebagainya lah. Data, macam mana dikumpul, result, analisis. Kita tidak perlu, tidak ingin untuk menerima abstrak sedemikian. Kita hanyakan perlu dalam bentuk cerita intervensi yang diterangkan melalui penggunaan kata ganti diri yang pertama, saya, kami dan sebagainya. Jangan gunakan perkataan macam kajian ini dan sebagainya. Sebab dalam kajian tindakan, reflexivity ataupun refleksi kendiri itu adalah sangat penting untuk disuarakan supaya suara-suara dalaman anda itu boleh didengari oleh orang di luar sana. Itu yang raise voices tu. Yes. Ni dia kata photo voice ni perlu dibaca baca dan direkod ke? Oh, record. Kita kena. Untuk tujuan, ya, untuk tujuan ini anda perlu menghantar the recorded version lah, bukan live. Kita bukan present live. Yes. Sebab that is a virtual conference. Okay, ada soalan tu Cikgu Anum, silakan Dr. Satira. 20 dan apa tu? Dan 20 hari bulan ni submit abstract sahaja ke? Dr. Syafiq, when do they submit the video ya? So, yes, 20 hari bulan untuk submit abstract sahaja dan kita akan email kepada semua yang telah menghantar abstract untuk menghantar recording
sehingga 1 Oktober 2021 supaya kita boleh bersedia sebelum actual presentation ialah pada 9 Oktober 2021 dan tidak perlu, sekali lagi saya terangkan, tidak perlu menghantar laporan penuh. Kita hanya perlukan abstract dan juga recording dan attend and enjoy Marnet Conference 2021 dengan semua pakar dan juga pencinta kajian tindakan di Malaysia. Okey ya, mana boleh dipisahkan ya, kajian tindakan dan guru seperti irama dan lagu. Jika dipisahkan, pincanglah ia. Jadi kita memang kajian tindakan dengan cikgu ni memang tak boleh dipisahkan ya. Maknanya kalau kita, sebab apa ya, saya selalu sangat pergi ke mana-mana ceramah yang saya pergi, saya banyak bercerita tentang why do we need to share. Apa pentingnya kita nak share, ya? Saya ulang kembali yang banyak yang selalu saya katakan, kita sharing ini, ini yang dikatakan transformasi pendidikan Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan ini satu sunnah ya. Tiap-tiap kali kita buat kajian tindakan, kita akan belajar sesuatu. Ada pengetahuan kemahiran baru yang kita belajar, ada apa tu world view kita. Impak kepada kita tu yang sangat penting. Ya, dan bila kita ada satu pembelajaran, ya, bila kita buat refleksi, kita tahu apa yang tak work, why doesn't work, why is it working, why is not working, that is new knowledge, ya. Dan kita mesti perlu sikit ada pembacaan, ya. Bila kita buat kajian tindakan kan kita ada membaca. Kalau kita buat tentang inquiry, kita membaca sikit tentang inquiry, kita dapat sikit ilmu. Okay, dan bila kita buat kajian tindakan, why is it important we need to share, kita perlu share sebab supaya apa yang kita buat itu boleh memberi inspirasi, motivasi kepada orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain. Hey, siapa pula telefon? Dr. Zaila. Ya. Dr. Zaila, saya ada share link link YouTube Sahabat Guru Malaysia ya, yang di mana okay, kami yeah, memberi okay. Dan ada yang minta link grup Telegram ya, Dr. Syafiq? Sekitar mana akan masukkan dalam tu? Okey. Saya tak nampak ya, tolong masukkan supaya dia orang boleh klik dan join. Supaya yes, ada Telegram rasmi Manet ya. Dan anda boleh join di situ dan banyak information-information di situ ya. Jadi balik-balik tadi, kita nak bila you kongsi tu, ramai orang yang akan replicate study kita, belajar daripada kita, mereka juga buat, kita nak panggil, Jack Wahid kata human flourishing ni, kesejahteraan orang lain pun manfaat, orang lain pun buat benda baik. Cuba you bayangkan, kita buat, kita inspire orang lain, orang lain buat, orang pun berjaya, orang ni pun buat something. Yeah. Bila you see, you share dengan orang, orang appreciate, orang tanya kita, dia pun nak buat. So everybody is doing good things. Ya. Hari ni kita kata teacher is the agent for change ni. Kalau kita buat sesuatu, kita keep to ourselves, kita tak bentang, siapa yang tahu cikgu? Sangat rugi. Ya, sangat rugi. Jadi kita di Manet menyediakan platform ini. Ya, menyediakan platform ini supaya kita berkongsi. Itulah suara kita tu. Kita berkongsi supaya orang lain insya-Allah dapat manfaat. Cuba bayangkan ya, bila everybody kita buat ya, perkara-perkara yang meningkatkan kualiti kita, meningkatkan kualiti kita, upgrade diri kita, cuba bayangkan impaknya kepada pendidikan negara kita. Jadi kita yang bertanggungjawab. Okay, jadi melalui, hopefully melalui medan yang kita sediakan ini, kita akan kumpulkan ya, semua pengamal-pengamal kajian tindakan di bawah satu payung dan kita boleh membina jaringan ini. Okey, kita tidak ada macam nak kumpul setiap tahun nak yuran dan sebagainya. Kita mudahkan. One lifetime, okey. Tutup mata cikgu, join kita. Okey, share your story. InsyaAllah kita akan perkukuhkan kita punya jaringan kajian tindakan di Malaysia ini insyaAllah. Okey, lebih ramai nanti dan ramai nanti hopefully akan buat ya postgraduate. Maknanya buat masters dan juga kedoktoran menggunakan reka bentuk kajian tindakan. It is all about improving practice. Action research is all about membuat inquiry. Melihat ke dalam diri.
inquiry terhadap amalan sendiri. So, kenapa kita nak membuat inquiry kepada amalan kita? Tak lain tak bukan untuk menambah baik amalan kita. Bukankah itu sangat dituntut oleh agama kita? Ini pesan Nabi juga pada kita. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Dan kita buat sesuatu bila kita berkongsi melalui medan conference seperti ini, pasti insyaAllah dapat memberi inspirasi kepada orang lain. Mudah-mudahan dia juga akan guna replicate study kita dalam konteks dia pula. Kemudian membuatkan inovasi. Sebab inovasi ini is all about membuat, menghasilkan produk ataupun proses yang lebih baik melalui penambahbaikan ataupun pengubahsuaian. Jadi mungkin cikgu melihat cikgu Zai tadi buat activity. Cikgu boleh relate dengan cepat cikgu. Apa pula program yang boleh kita buat? Kalau dia buat activity, mungkin kita buat apa pula? Cookie roti ke? Rendang. That will actually inspire you. Biasanya bila kita tengok kejayaan orang ni, pasti akan tertik. Ya, aku boleh buat lah. Aku pun boleh buat jugalah. Why not if I do this? Dia akan inspire. Itu yang kita nak. Kita saling inspirekan. Apa benda cakap Melayu dia? Kita saling inspirekan pula kan? Saling memberi inspirasi antara satu sama lain dengan perkongsian kita. Kita nak ramai-ramai buat kajian tindakan, buat ramai-ramai buat perkongsian. Mudah-mudahan kita boleh transform kita punya education system dengan asbab PKP ni. Kalau kita tengok kan, education kat dunia ni memang sukar nak transform. Daripada zaman Little House on the Prairie, cubalah you tengok keadaan bila dajah. Daripada zaman cerita P. Ramli, masa-masa manis. Dr. Satira, you tahu tak ni cerita masa-masa manis? Tahu. Masih bagi, sampai sekarang pun macam tu. Kita punya sekolah sebelum lebih kurang sama with this pandemic, dengan asbab pandemic kita, kemudian kita buat kajian tindakan, insyaAllah kita akan transform kita punya education. Kita yang akan transform kita, bukan orang lain. Kita yang akan, melalui apa? Melalui kajian tindakan. Masya Allah, ini kita nak, kita habis-habisan ni nak promote malam ni kan. Jadi, pergi ke langkah anda selepas ini, pergi ke pusat kita, daftar. Dr. Boleh share poster tak yang diorang minta QR code untuk Telegram, untuk esok punya program PLC? Dan tadi ya, betul tak? Okay, poster. Itu kod Telegram untuk PLC, macam mana nak buat abstract. Okay, dalam masa okay, your last word. Dr. Satira dulu. Okay, kalau anda perasan lah ya, sepanjang kami bertiga bersiaran semenjak MCO yang pertama dahulu, kami cuba membawa sedikit perubahan paradigm ya, dalam melihat tujuan pelaksanaan kajian tindakan, iaitu satu seperti yang Dr. Zailah cakapkan tadi adalah untuk melihat improvement sendiri dan juga proses yang kita lalui. So is action research is actually process oriented. Ya, kita describe proses the transformation, the transformative journey that we undergo together with our participants. Bukan melihat kepada the effectiveness of the method that you consider as your intervention. Yeah, so melalui persembahan pembentangan sebegini, barulah dapat kita menghayati cerita, the journey. Macam tadi kita dapat rasakan, kita dapat sama-sama bergerak bersama Cikgu Zai tadi, the journey that she went through. Dia tak cerita pun keberkesanan method apa yang dia pakai. It's the journey that she went through. Itu yang sebenarnya kita cuba nak perbetulkan sedikit, the misconception about action research yang selama ini kita embrace, di mana banyak report yang kita baca lebih menekankan kepada keberkesanan sesuatu method yang lebih sesuai dilaksanakan secara eksperimental. Okay, itu saja Dr. Zailah. Dan my last word, sama-sama kita join Marnet Virtual Conference 2021 sama ada sebagai pembentang ataupun peserta, tapi pastikan anda mendaftar sebagai Marnet members. Okay, thank you very much.
Alright, your last word, Dr. Shafiq. Okay, so action research is not about menyiapkan one piece of research ataupun menyiapkan satu kajian tindakan for the sake of merit, KPI ataupun syarat untuk anda menjadi guru cemerlang. Tapi action research is sort of the way of your life, the way of macam mana you berfikir, macam mana you bertindak, the way that you act professionally as a cikgu itu sendiri. Sebab tu kita menggalakkan orang buat kajian tindakan ini bukanlah untuk macam saya katakan tadi untuk menyiapkan piece of research, but rather is to build your own thinking, macam mana nak generate thinking terhadap, nak reflect macam mana terhadap profession, macam mana nak meningkatkan kemahiran ataupun meningkatkan you punya profession dan juga amalan seharian. Because kajian tindakan ini is about learning, the learning process that you have gone through. Memang betul kita boleh pergi lot of CPD and then we get something from that, but kajian tindakan is a process that you go back to di belakang kepala, sorry saya translate kena bahasa Melayu, di belakang kepala dan memikirkan what I have done. For example, if you been a teacher for the 5 years, what I have done in the past 5 years, for example, is it something that is really satisfying me as a teacher? Is it really enough for me to contribute for the human flourishing, untuk kesejahteraan sejangka, untuk generalisasi anda dalam komuniti setempat? Because kajian tindakan ini sifatnya adalah berbentuk filosofi ataupun paradigma yang membolehkan kita untuk meningkatkan kita punya kemahiran dan juga profession supaya kita lebih kritikal. Kritikal ini bukanlah kritikal emergency kritikal, but rather lebih kritis dalam you menjalankan kerja you, kerjaya you sebagai profession. There is no other way rather than to improve yourself, to be better than what you you were previously, for example. Dan inilah yang filosofi dalam kajian tindakan itu sendiri, supaya anda, kita dan semua membentuk satu masyarakat yang penuh inquiry dan kritikal, supaya kita boleh membawa bangsa dan juga komuniti di mana kita berada ke ke tahap yang lebih orang kata membanggakan. Ha, itu dia. You notice kami ni kalau bercakap dari hati. Sebab apa orang action researcher dia memang macam tu. Okay, kita dah biasa daripada kalbu kita. You can, I'm sure you can feel us. Okay. Jadi saya nak tutup macam ini. Alvin Toffler, ni memang saya suka sangat lah kan. Dia punya futurologist Amerika. Dah meninggal pun. Pada tahun 70-an lagi dia mengatakan. Dia kata, the illiterate yang buta huruf of the 21st century will not be those who cannot read or write, kata dia. Bukan orang yang tak boleh baca, tak boleh tulis, tapi will be those who cannot learn, unlearn and relearn. Orang yang tak boleh melupakan amalan-amalan usang dia. Nak macam tu je, 20 tahun, satu amalan dia ulang 19 tahun. Jadi 20 tahun. Tak nak macam tu. Ya, kita kena melupakan, unlearn, willing to melupakan amalan-amalan usang kita. Belajar balik. Learn, belajar lagi, belajar semula, relearn. Okay? Sebenarnya itulah proses kajian tindakan. Ada banyak bila kita melaksanakan kajian tindakan, macam ceramah lah pula kan. Bila kita buat kajian tindakan tu memang bila kita akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran baru. Pengetahuan dan kemahiran baharu inilah akan membentuk pemikiran kita yang baharu, tasawuf yang baharu, yang akan dia kata apa? Yang akan trigger tindakan-tindakan baharu yang hebat, insya-Allah. Jadi kita tak adalah macam tu je sepanjang masa, kan? Jadi kita kena dengan perubahan pandemik ini, insya-Allah, asbab PKP ini pandemik ini, insya-Allah kita akan transform, okay, kepada banyak sekarang ni amalan-amalan baharu
dalam pandemik ni kan. Dulu kalau kita tak pernah digital, saya dulu pun makcik-makcik, saya ni makcik-makcik nak retire. Saya pun tahun depan nak retire ni kan. Tak pandai semua ni broadcast ni. Jadi saya sanggup melupakan amalan-amalan saya. Saya kena unlearn, belajar broadcasting walaupun dulu terkial-kial kan. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya saya Dr. Zalah Live ini merupakan satu intervensi saya sebenarnya ya. Ini is satu intervensi saya, projek pencerah cemerlang saya, iaitu bagaimana saya menghadapi masalah pada awal PKP itu, bagaimana saya nak upgrade cara saya menjalankan CPD. Kalau sebelum ni saya buat pergi sekolah 40 orang, 60 orang, saya fikir macam mana saya nak upgrade myself. Macam mana saya nak sentuh lebih ramai guru. That's why saya unlearn, relearn, belajar macam mana buat broadcasting. Saya pergi kursus virtual learncaster. Macam mana nak buat broadcasting. Ini sebenarnya daripada 5 orang subscriber, hari ini lebih 18,000. Itu dia punya so much that I learn my journey through Dr. Zalah Live. Jadi alhamdulillah hari ini kita dah 1 jam lebih masa dah. 1 jam 15 minit kita bercakap tentang action research yang kami memang passion, susah nak berhenti. Jadi kemuncaknya ya, daripada pandemic pedagogy, saya sangat ucap terima kasih kepada pengarah IPG Kampus Raja Melewa yang telah endorse kita punya program pandemic pedagogy, didaftarkan sebagai CPD dalam talian IPG Kampus Raja Melewa. Daripada situlah kami menjalankan projek yang pertama sehingga lahirlah Manet, daripada kerjasama kami bertiga, dan kini kita menguatkan lagi dengan wakil-wakil daripada universiti awam dan juga swasta, menubuhkan kumpulan yang lebih kuat sekarang dalam Marnet, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini akan mendapat kejayaan dengan sokongan anda semua. Apalagi, ayuh jom pergi ke Marnet punya website, daftar sekarang sebagai pembentang kajian tindakan. Share your stories melalui, dia panggil apa? Raise voices. Okay, dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila daftar SPL KPM, saya sharekan lagi sekali, dan saya bagi pihak ke semua panel. Video dekat bawah. Mohon ampun dan maaf untuk sebarang kekilafan di sepanjang perkongsian kami. Okay.